selama ini orang banyak yang disakiti dengan perkataannya. Kita tuh orang yang punya agama, orang yang punya moral, orang yang punya adab. Berkatalah yang baik gitu. Kata-katalah yang baik. Menegurlah dengan yang baik. Berikan penjelasan dengan baik. Maafin juga data yang gak, apa ya, bukannya mau gaduh, mungkin kaget, semua banyak yang kaget sih ya, karena aku gak pernah kayak gitu. Dan maaf, katanya bukan pansos, tidak perlu pansos. Pansos itu tidak seperti itu, karena kan aku juga gak mau apa ya. Ya emang buat apa pansos sama hal-hal begitu, gak baik kan. Gak butuh juga. Mungkin dia lupa kalau orang itu tanpa di TV, dipikir selalu dilihat tuh orang tuh kalau nggak di TV berarti nggak laku, nggak punya duit gitu. Makanya dengan seenak-enaknya memberikan statement seperti itu. Saya minta maaf ya. Teh, tapi katanya yang mobil direktur itu bener nggak? Teteh belum mandi, maaf ya. Teteh tuh gak ada begitu gitu. Semua orang itu punya aib. Semua orang itu punya kesalahan. Hanya Allah yang menutup aib kita. Makanya sebagai saudara muslim, saudara seagama atau umat beragama, harus sama-sama menjaga hubungan baik gitu loh. Ada riwayat ya yang bilang, jika kamu membuka aib saudaramu, sama aja kamu memakan daging saudaramu sendiri. Itu udah ada gitu. Kan bukan berarti aib yang di daging itu, aib itu yang dibuka itu belum tentu benar gitu. Jadi jangan seperti itu. Aku tuh dari kemarin tuh rame baru aku posting gitu karena emang udah keterlaluan. Teteh dihina-hina terus sama geng-gengnya dia. Akhirnya teteh bicara banget gitu. Dan dia laporin teteh, sebenarnya teteh tuh mau ngelaporin masih mikir kayak kemarin. Karena apa? Masih ada hati nurani untuk merasa dia adalah seorang perempuan, ibu dari 3 anak, sama seperti teteh. Dan yang satunya juga sama, dia juga seorang ibu gitu. Tapi kok bisa gitu loh, seorang perempuan menghina perempuan yang lain dengan tidak ada kesalahannya. Dan dia melaporkan teteh dengan akses katanya. Lah, itu chat-chat yang didapat juga semua kan orang-orang sebelum teteh posting gak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, yang sebelum teteh posting tuh gak ada yang tahu. Teteh tuh udah tahu dari beberapa teman. Terus ada juga di teman artis cowok ada posting. Ya aku memposting apa yang ada cerita itu. Dan itu semua di YouTube udah ada. Jadi illegal akses tuh gimana? Aku gak tahu juga sumbernya itu dari mana. Dan memang itu kenyataan, kalau dia memang melaporkan orang-orang yang itu, berarti kan dia mengakui bahwa itu adalah miliknya mereka. Sedangkan lihat, diperhatiin deh status teteh, tidak pernah ada teteh menyebutkan namanya apapun bentuknya. Jadi gini ya, makanya ini buat semua pelajaran. Jangan banyak menggibah. Tidak boleh, ya. Tidak boleh menggibah, apalagi memfitnah. Katanya sibuk banget sebenarnya. 2 hari ini kerjaan aku tertunda gara-gara aku error ya, Mbak. Maafkan teteh ya. Teteh bisnis, alhamdulillah. Teteh ada, sebenarnya kemarin sempat ada showroom kan, tapi selama pandemi kan tutup. Terus alhamdulillah ya ini. Ada PT baru namanya alhamdulillah PT Fatlamai Logistik Indonesia. Dan sejauh ini teteh tuh selalu ada pengadaan gitu loh, yang proyek-proyek pemerintah, BUMN dan juga swasta. Teteh tuh ikut, teteh kan ada modal, jadi kan temen tuh ngajak, yo berapa-berapa, nanti ada fee. Ya ada KWMP juga ikut di situ. Jadi tanpa huru-hara, tanpa teteh nyanyi, tanpa teteh dimasuk TV, ya alhamdulillah bisa tetap bisa hidup gitu loh. Teteh gak pernah ganggu orang.
gak pernah merasa dikomporin geng sampah atau apa. Tidak pernah. Aku tuh udah jelas sendiri, aku tuh gak pernah nge-report apapun yang mereka posting. Tidak pernah tangan-tanganku ini nih mereport atau mau dikompor dengan geng sampah mana. Yang geng sampah tuh yang mana. Jangan menghina orang lah, ya. Mereka juga manusia. Makanya kalau gak mau disakitin, jangan nyakitin, semua itu tuh ada sebab akibat. Jadi ada sebab akibat. Kita cuma meminta maaf aja karena rame. Insya Allah kita akan berbicara di hal yang benar. Hal-hal yang benar kita akan hadapi. Jika dia ngelaporin teteh, kita akan hadapi itu. Ya, teteh juga bisa mohon maaf kalau sebentar lagi teteh juga akan melaporkan dia dan kakaknya. Karena ya ternyata kita menghargai dia sebagai seorang ibu tidak dihiraukan. Jadi ya udah, bismillahirrahmanirrahim, teteh akan laporkan mereka. Dan pesan teteh buat kalian, ya kalau teteh salah itu gak masalah. Teteh juga di fitnah, dikata-katain, dimaki, di DM. Ya itu juga ada pasalnya, penghinaan, fitnah, perbuatan tidak menyenangkan adalah. Aku tuh gak pernah berulah. Jadi kalau aku sampai seperti itu dan sampai berani bicara, bukan berarti aku gak pakai perhitungan, ya. Aku pakai perhitungan. Dedi Tanjung, terima kasih. Chat pribadi orang tuh milik siapa? Kan aku tidak pernah menyebutkan nama. Berarti kalau ada orang yang tersinggung, ada orang yang laporin, berarti itu kan adalah miliknya. Gitu loh, ya kan? Tidak menyebarkan lah, itu udah dapat ada di mana-mana. Aku belum mandi nih, habis pijit, habis lulur, terus makan seblak. Terima kasih buat teman-teman semuanya, kalian ya, ini pelajaran hidup. Jadi pergunakan waktu yang ada untuk berbuat baik aja. Kita emang gak sempurna lah, kadang kita mungkin juga ada menceritakan teman, tapi kita menceritakan hal-hal yang biasa-biasa, yang normal aja. Dan jangan menyampaikan sesuatu dengan orang yang sering membuat, gini lah, dalam menilai orang itu adalah begini. Kalau aku misalnya berantem sama, aku A, ini B, aku berantem nih, mungkin ya memang kita gak tahu ini sayang salah yang benar yang mana. Tapi itu si B ini berantem lagi nih, dua orang udah meributkan orang lebih dari 5. Berarti sebenarnya yang punya masalah adalah orang tersebut. Cuman mungkin karena orang-orang kan kadang ada yang gak mau menanggapi, kadang gak mau, udahlah. Tapi juga begitu dari dulu, udah setahun ini begitu. Cuman kan ya alhamdulillah, ya Allah kasih jalan dan keberanian. Aku sama Kak Dewi baik-baik aja, aku gak ada pernah ribut. Jadi waktu sama Kak Dewi Persik lagi 2016, memang Mami BP itu ada salah paham sama teteh. Dia salah orang, jadi ada yang bilang teteh jalan sama Kak Johnson. Tapi kan Mami tuh udah keburu marah, tidak mengkonfirmasi, teteh gak kenal Johnson. Jadi mungkin namanya sama dan ada yang ngomporin dia, pasti marah-marah. Dia belum minta maaf ya, akhirnya aku tuh gak mau kalau orang tuh nanya, hanya baik-baik dulu gitu loh. Tapi ketika Mami DP berbesar hati meminta maaf dan mengakui, dia ada kok posting, ntar aku juga share ya, posting di Instagramnya dia, dia mengaku salah dan akhirnya aku memaafkan, nggak ada hal yang gimana-gimana. Jadi Mama DP baik-baik aja. Mami DP salah orang, bukan teteh ternyata. Cuma Mami DP udah emosi. Makanya inget ya buat kalian, kalau mengkonfirmasi sesuatu, tanya baik-baik dulu ya. Aku sama Mami DP gak ada masalah. Bahkan dia waktu bangun rumah, dia pakai interiornya aku. Aku yang ngurusin interior rumahnya Mami DP.
aku tidak pernah mau ngeblok siapa-siapa, maksudnya aku nggak tahu mau siapa mau geng ini, aku nggak ada geng-gengan, aku bener-bener pure sendiri, aku nggak perlu kayak gitu-gitu. Aku tuh bukan orang, teteh bukan anak yang anak kecil yang ikut-ikutan, tapi kalau teteh juga bisa sendiri ya udah gitu. Gini, teteh mau ngasih tahu kalian ya, sebenarnya kalau masalah NM dia udah begitu, kalau dia yang begituin teteh, teteh sih sebenarnya ya dia udah biasalah begitu kan sama orang. Aku sih nggak mau terlalu pusing, tapi ini aku kecewanya sama FS, sama kakaknya ya, kan dia dikenal orang baik, kok bisa begitu gitu loh. Akhirnya nih si adiknya ngerasa punya powerful karena tahu semua rahasia orang yang diceritakan si FS gitu loh. Memberi apa ya, kalau orang memberikan amanah untuk menceritakan tentang hidupnya ke orang itu, tolong jagalah. Kalian mau urusan apa sama si NM ya silahkan, tapi jangan menceritakan semua kejelekan, keburukan teman-temannya gitu ke manusia yang salah. Udah pasti jadi kusut. Jadi kusut jadinya. Enggak boleh jadi orang yang salah. Ini pelajaran buat semuanya ya. Jadi seperti itu. Insya Allah nanti tidak ada masalah sama siapa-siapa. Dan juga ada orang-orang yang tidak punya urusan yang mau-mauan disuruh memaki orang. Hati gak bakal pernah gentar, sayang orangnya kayak gitu-gitu. Kita tuh harus melakukan sesuatu, harus apa ya, harus mikirin ke depannya. Kita punya anak nih, anak perempuan, anak cowok. Kita nih sekarang mungkin merasa masih muda ya, mungkin si adiknya itu masih muda nih mikir nih, masih mikir masih muda, jadi dia nggak mikirin perasaan anak-anak. Dia sampai seperti itu menghancurkan orang. Ya oke lah, mungkin ada yang suka ya silahkan ya. Tapi dia nggak berpikir bahwa anak-anak ini nanti akan menerima dampaknya dari kelakuan kita. Teteh dari dulu walaupun teteh penyanyi dangdut, teteh memilih menyanyi ya karena emang kemampuan teteh cuma nyanyi. Jadi alhamdulillah rezekinya di situ. Ya walaupun dulu, ya walaupun ada sisi-sisi sedikit, tapi insya Allah aku selalu, ya itu aku anggap itu adalah kerjaan baju perang aku. Tapi kan aku gak pernah telanjang gitu loh. Dan anak-anak aku alhamdulillah semuanya juga baik, soleh, soleha, nurut. Dan mereka juga gak pernah ngikutin ibunya seksi-seksi. Katanya juga di rumah ya selayaknya seorang ibu, ya gak pernah mengajarkan hal-hal buruk gitu loh. Jadi seperti itu. Teteh punya bisnis interior namanya apa? Ada sayang, kamu follow Instagramnya Kayla Interior, nama anakku. Nah, waktu pas soal parcel sebelum puasa kemarin ini, teteh datang memang ke salonnya FS bawa parcel, emang lagi bagi-bagiin parcel keliling lah gitu. Sembari mau ngajak